channel Datuk Gaming. Sebelum kalian menonton video ini, tekan aja dulu tombol subscribe nya guys. Yuk, ikutin gua. Halo guys, selamat datang di channel gua Datuk Gaming ya guys ya. Ini gua lagi mau pergi BH ya guys ya. BH SG sama anak-anak di PW Classic ini ya guys ya. Karena hadiah BH itu sangat berguna sekali ya guys ya. Ini udah tunggu tadi 15 menit ya. Kalau kalian mau pergi BH itu kalian harus nunggu dulu 15 menit setelah kalian colok dengan IMO ya guys ya. Ini hari pertama gua di PW Classic BH guys. Biasanya mah susah cari itu ya, cari tim BH. Maksudnya susah tuh bukannya nggak ada tim ya guys ya, cuman karena equipment kita masih lembek ya guys ya, jadi ya mati terus ya kan. Nah, mending kita build dulu equipment ya. Alhamdulillah di sini gua udah bikin senjata Nirvana ya guys ya. Gua udah bikin senjata Nirvana ya, cuman belum itu ya, belum gua apa-apain. Udah G2 sih dan udah bikin celana gua itu buat itu ya, informasi buat kalian kalau kalian kesusahan cari RC, UC atau bahan-bahan ya guys ya. Yang penting yang terpenting kalian bisa itu ya guys, bisa pergi nambang, kalian bisa nambang terus bikin TMM ya, apa tuh TMM, kalian bisa jual atau kalian bisa tukar dengan RC atau UC. Terus ya kalian juga bisa pergi PQ3 ya guys ya. Ntar gua bikinin dah video PQ3 itu seperti apa kita menjalani PQ3 itu ya guys ya. Situ mudah-mudahan cepat ya guys ya. Main cepat sih. Kalian cari RC sama UC di situ guys ya. Di situ kita dikasih bahan itu guys, kayak gini guys. Dikasih bahan kristal ini, kalau kita udah kelar PQ3 terkasih kristal ini, terus kalian bisa tukar ke RC, UC atau bahan-bahannya lainnya guys ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke BH nya guys, ntar kita bahas yang PQ itu nanti di video berikutnya. Oke, ini gua lagi BH sama Kang Sate ini, ada namanya Tukang Sate. Tukang sate itu keren loh guys, sangat-sangat keren itu yang namanya tukang sate itu. Cuaca dingin ya kan, sedikit apapun cuaca dia kepanasan terus guys, dia ngipas terus ya kan, ya kayak gitulah. Maaf maaf ya buat tukang sate. Oke, ini kita ntar bosnya di sini ya guys, di ujung sono ya, di ujung situ bosnya. Kita bersihin dulu anaknya. Ini anaknya sakit ya guys, jangan asal-asal mob aja sini ya kan. Oke, ditarik satu-satu. Buat kalian yang ingin join ke PW Classic ini, ntar ada di linknya gue sediain di deskripsi di bawah. Kalian bisa cek itu websitenya dan kalian bisa download ya guys ya, dan kalian juga bisa baca-baca guide-nya ya guys ya, apa aja yang disediakan di PW ini ya guys ya. Oke, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe nya ya guys ya, dan jangan lupa loncengnya kalian klik dan kalian nyalakan biar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini guys, karena gua bakalan update terus, upload terus video-video di channel gua ini ya. Ini tentang PW private ya guys ya, gua bakalan upload tentang PW private lah. Mob gua mati nggak tuh. Suruh ngemob. Iya, kalau BS nya nggak mati ya kita mati rata jadinya cuy.
ini stack BH di PW Classic ini buat kalian yang bermain PW Indonesia, kalian juga bisa ngikutin ya guys ya, karena sama kok. BH di PW Classic sama di PW Indo itu sama kok guys. Dan di sini PW-nya hampir banget ya guys ya, official guys ya, udah kayak PWI banget ya guys. Jadi buat kalian yang udah jenuh main PWI, kalian bisa mencobain PW private PW Classic ini ya guys ya. Oke, tarik satu-satu aja, kita main aman aja boy, santai boy. Ayo tarik lagi. Aduh, gua lupa itu ya, lupa ngambil pixie gua lagi nih. Bukan lupa sih, sudah gua ambil, cuman masih level 1 ini. Belum gua infus ini. Belum ada ngambil skill pixie gua. Ya buat kalian yang pengen tahu ya, reward atau hadiah BH ini kayak gini guys. Kalian bisa cek di quest, pencet tombol key ya kan, Q ya, Q. Nah, di keyboard kalian itu keluar sih kayak gini menu questnya. Kalian bisa cek ini BH. Ini hadiahnya kita dapat kalau kelar ya guys ya. Kita dapat classic lucky box ya, ini LB nih, LB di PW ini guys. Ini ada special ticket, ini penting juga bahannya, dan juga nih TMM guys. Ini kalian juga bisa dapetin dari Nambang. Oke. Yuk kita lanjut lagi nih ke BH-nya. Oh ya, ngomong-ngomong gua ini main di server, dia ada dua server ya guys ya di PW Classic ini. Gua main di server barunya guys, server Summer itu ya guys ya. Dia juga ada server Fall ya kan. Neverfall ya kalau nggak salah. Itu udah lumayan rame di situ ya guys ya. Cuman gua suka main di server baru guys. Mati gua nih. Apaan coba itu? Area sakit cuy. Pedih nih area ini. Di BA bisa nggak ya dikasih skill BA? Oh nggak bisa. Nih area di sini, di luar sini sakit guys. Aduh, mati gua nih. Jangan dong, santai, slow. Ih, kok noleh ke gua? Tembak gak lu? Pedih nih area di WS ini guys. Siapa tuh? PMPM. Si Raden ya guys ya, tua guil Rafage ini ya guys ya. Gua diajak gabung ke sini ya guys ya, sama itu Raden ini. Oh, penuh udah kaya kamu. Anjir. Oh ya, buat kalian yang ingin pergi ke WS itu cuma 6 party ya guys ya, cuma 6 party, gak bisa lebih dari 6. Kalau kalian lebih dari 6 pasti ada aja yang gak bisa masuk itu. Yang bisa masuk itu 6 orang nih, apalagi nih orang gangguin gak tuh. Anjir. Ini orang gangguin amat nih sih. Ngasih love gak tuh. Apaan. Ini di gue apa nih?
ada nih UCRC in goal. Oh, di sini gol sangat penting nih guys ya. Udah kayak PWI itu. Butuh gol kita di PW ini. Oke, lanjut. Waduh, ini pedang nih pedih nih. Darahnya ini kan meningkat lagi nih darahnya. Aduh. Ngeri juga ya, pedang bisa terbang-terbang ya. Ini damage kita itu memang itu ya guys ya, agak lama kita bunuh momen kena damage itu, damage PWI banget guys. Jadi nggak ada damage yang terlalu over di sini ya guys ya. Buat kalian yang suka perfect, apa PW private perfect war in cash ya guys ya, kalian bisa mencoba PW classic ini guys. Jangan lupa coba aja dulu, kalian main di sini dulu ya kan, gak usah pikir-pikir, langsung aja join dulu. Ini bisa di BA nggak nih? Oh ya, buat kalian itu ntar yang mau donasi ya guys ya, ini di server summer ini donasinya belum di open ya guys ya. Kalian nunggu, kalau nggak salah kata DM-nya dia mau open hari Senin kalau nggak salah guys ya. Sabtu atau Minggu lah. Pokoknya belum di open, kalian tungguin aja dulu. Buat kalian yang malas garuk ya guys ya, kalian ingin donasi, kalian sultan ya kan, kalian banyak uang ya, kalian ya tungguin dulu donasinya di open. Habis itu donasi lah kalian, ya kan? Nah. Bang, lu donasi enggak? Enggak, guys. Gua garuk aja lah. Ada duit gua buat donasi. Waduh, noleh ke gua nih. Ampun om. Aduh, pedih nih. Dikejar nggak gua tuh? Aduh. Woi, bantuin oi. Ini tukang sate malah aw aja nih. Ini nasib gua gimana nih? Aduh. Masalahnya pedih nih guys, pedih nih. Kalau nggak pedih, gua biarin aja nih. Aduh. Ya maklum lah guys, ini equipment gua masih lembek ya, walaupun senjata gua udah lumayan sakit, cuman defense gua gak memungkinkan ini. Tumbal nggak tuh anjir, bilang tumbal gua. Woi bantuin, astaga nih gua dibiarin nih. Aduh, ini kena area gua di sini ntar nih. Bukan kena area nggak tuh. Aduh, gua dikerjain kayaknya nih. Aduh. Wah, gak mantap nih. Aduh, anjir mati gua tuh. Anjir, kerjain gua. Lembek gua masih apa? Defense gua masih lembek ya, guys ya. Disakit, guys. Sangat-sangat sakit sekali ini. Ya, minimal udah set Nirvana lah, guys ya. Itu baru enak itu kita ngehit momen di sini, guys. Aduh, nggak ada aja ya, nggak ada holy pet ini, skill pixie lagi. Gara-gara fokus garuk ini, jadinya lupa itu buat infus pixie atau buat ngambil skill pixie. Hati-hati guys, ini ada lubang sini guys, ntar kalian jatuh ke bawah itu. Nah, kalau nggak salah ini bisa jatuh kita di sini nih. Nah kan, anjir nggak tuh. Aduh, jatuh gua tuh. Ini gimana nih? Aduh, jatuh gua cuy. Oh jatuh, kalau jatuh kita nggak bisa balik lagi nih. Terbang nggak nih?
Bener kan gua jatuh ini anjir. Bisa terbang gak? Gak bisa. Yaudah kalau gitu kembali ke desa itu guys ya. Oh ya, buat sekalian informasi guys, gak apa-apa gua jatuh jadi ada informasi dikit. Kalian kalau ingin pergi ke gua Warsol ini ya guys ya, kalian gak bisa masuk lewat telebatu guys. Kalian itu masuknya lewat NPC ya guys ya, NPC Melody ini guys. Di desa bunga lah letaknya ya guys ya. Jadi di telebatu gak ada guys. Kalau di telebatu itu nggak ada buat masuk ke WS ini. Sebenarnya sih ada ya, cuman nggak tahu kenapa nggak dibikin bisa masuk. Gua juga nggak tahu juga, guys. Anjir, gua malah jatuh itu di jembatan itu, jembatan keramat itu. Aduh. Nih NPC-nya buat kalian yang mau pergi WS ya, guys ya, sini. Kalian bisa tukar dengan Imo ya, guys ya. Butuh Imo kalau nggak salah, Imonya butuh 12 biji kalau nggak salah, guys. Dan Imo di sini sangat mahal, guys. 50 gol, ya kan? 50.000 gol. Gimana gua jatuh tadi ini? Kapok gua nih. Ah, udah, jangan jatuh lagi. Kira nggak capek apa balik? Oke, masuk lagi kita ke pertempuran lagi, guys. Alah jatuh gua itu. Aduh. Masih di sini aja ya. Kayaknya ada yang lagi dual ya, guys ya. Oke, yuk kita serius. Gak usah bercanda-bercandaan lah. Sisa anaknya berapa nih? 5 lagi. Ini yang runner ini ngeri nih, guys. Biasanya kalau orang pergi WS ini yang runner ini wajib ditarik dulu. Kalau langsung di mob itu ngeselin nih. Momen satu nih bikin kesel kita. Tak buff ah. Buff om. Malah noleh ke gua enggak tuh. Oi. Ampun oi. Enggak ada yang hit OBS. Aduh, enggak ada yang hit ternyata ini. Nah, itu baru di hit sama si ini ya, Lucen ini ya. Ada yang BH ini, lagi BH kita ini. Oke. Sisa anaknya 4, guys. Habis itu baru kita menuju bos ini ya, guys ya. Oh, kenapa itu? Kenapa? Kenapa tuh DC kayaknya? Oh, pantasan itu ya. Oh, DC. Pantasan dari tadi nggak ngehit dia. Ternyata DC, guys. Tuh. Login lagi dia. Yuk kita sikat dulu ya. Waduh, kita kirain ini SK nya di C juga nih. Oh ya, ini kenapa di C di C ya guys ya, atau agak rada-rada itu nggak, gua nggak tahu ya guys ya. Mungkin masalah kebakaran di Telkomsel kemarin enggak ya guys ya. Pokoknya kan katanya center Telkomsel apa Telkomsel itu kebakaran di Riau ya guys ya, di Pekanbaru ya guys ya. Jadi banyak yang terkena dampak ya guys ya. Jadi jaringan nggak stabil dan ada juga jaringan yang hilang.
gua di sini internet nggak pakai Indihome guys, gua nggak pakai jaringan modem, nggak pakai apa, gua cuman pakai handphone guys. Ini gua jaringan cuman pakai handphone kentang ini aja ya guys ya, gua pakai jaringan Telkomsel pakai ini, gua nggak pakai jaringan Indihome atau apalah, soalnya di daerah gua belum bisa mereka melakukan pemasangan buat internet internet kabel ya guys ya. Dah cuma itu aja informasi yang agak penting. Oke, tinggal satu tuh anaknya. Oh, mati lampu enggak tukang sate. Mati lampu dia, guys. Oke. Okay. Langsung gangguin bos itu. Nggak mati nggak tuh? Tunggu dulu dah. Ini masalahnya sekernya FK ini gua nih, noleh ke gua ini masalahnya nih. Aduh. Om, bantuin om. Mati gua nih, om. Wah, kebal dulu lah. Waduh, ini dice-dice mulu mereka ya, guys ya. Gua puterin dulu sini nih. Ini pedang ini gangguin amat nih, guys. Gua balikin ke tim ini. Ini mungkin mereka karena jaringan gangguan jadi sering DC ya guys ya. Oke guys, ini kita udah berapa kali ulang ya guys ya, sering gagal terus ini di BH SG ini ya guys ya. Dan akhirnya ada juga yang nukar charnya ya guys ya, buat nyelesain quest BH ini ya guys ya. Ini BHSG ini memang enggak itu guys ya, enggak sembarangan ya guys ya. Damage bosnya ini yang namanya Snake Face Guardian ini sangat sakit loh guys, apalagi areanya itu loh guys. Jadi buat kita yang masih equipmentnya yang masih seadanya itu sangat-sangat susah ya guys buat menerima serangan areanya bos ini ya guys ya. Jadi ini BH nih memang sangat-sangat terlalu ini guys. Oke, kita sambil nungguin char si Ray ini ya guys ya, nicknya Ray ini, dia juga ganti char tadi itu guys ya, yang dari WR tadi ya sebelumnya itu ganti char pakai AS juga dia. Ya, memang sakit ini BH-nya ini guys. Yuk kita kita coba guys, kita coba lagi. Oke, mudah-mudahan BH kali ini kelar ya guys ya. Ini equipment gua masih seadanya nih guys, cuman ini cuman senjata doang ini yang diandalin. Mana buat senjata armor ya, belum ada yang gua plus, ini masih polosan semua, ini belum gua colok, belum gua plus. Oke, ayo kita bersiap-siap. Oke, PR-nya udah BB ini. Ini areanya sakit loh guys. Oke, kita itu guys ya, kita nagain sambil kasih skill BA biar cepet ya guys ya.
kasih apa nih? Apa ini? Salah klik. Si barrier dulu gua pakai barrier guys ya. Biar lebih waspada guys. Karena nih damage-nya enggak main-main ini areanya. Ngeri ini. Udah mulai sakit nih damage-nya. Ini buat kebal juga harus kepake nih kayaknya nih guys. Gua kasih barrier dulu lah. Barrier lagi. Kasih obat kebal dulu lah. Biar aman. Biar enggak mati ya kan. Nah, oke. Okay. Akhirnya BHSG kali ini di PW Perfect World Classic ini selesai ya guys ya, dan ucapkan terima kasih kepada tim kalian jika kalian udah dibantu guys. Makasih guys. Yuk kita cek ya guys ya. Kita ambil rewardnya guys. Kita ambil hadiahnya. Karena hadiahnya itu penting ya guys ya. Kita lapor dulu guys. Oh ya, ini tempat ngambil quest BH di sini ya guys ya. Di tengah kota naga ini, dan lapornya juga ke sini ya guys ya. Kalau mau ngambil hadiah gua dulu, ini kebetulan ini BH-nya numpuk, ini numpuk 2 biji ini ya. Oke, dapat hadiahnya enggak tuh? Nih hadiahnya guys ya, gua dapat LB namanya Classic Lucky Box, sama gua dapat special ticket dan dapat TMM 40 biji guys. Ya biasanya kalau satu kali BH itu dapatnya Lucky Box ini 20, special ticket ini 5, dan TMM ini 20 ya guys ya. Dan tempat-tempat penukaran itu guys ya, tempat-tempat penukaran hadiah BH ini ntar gua tunjukin, ini gua tunjukin ya guys ya. Nah di sini PC-nya buat nuker ya guys ya. Ya bisa tukar ke sini. Nah ini guys, dari disinilah kalian bisa cek di sini penukarannya. ST ini dari ini yang punya SM, ini TMM ya guys ya. Kalian bisa di sini nyari, kalian bisa bikin di sini guys. Oke guys, cukup sekian dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah, jangan lupa selalu dukung terus channel ini guys dengan cara menekan tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Like-nya jangan lupa. Oke, bye-bye.